satu namanya itu adalah Gerobak Musisi. Tok tok tok. Gak takut. Iya. Yes. Dan ini perdana loh. Perdana. Apa namanya? Kita sekarang pengen gerobak. Siapa nih kira-kira yang perdana? Salah satu musisi yang sedang singgah ke Semarang, kan? Wow. Dan pastinya itu adalah asli dari Purwokerto. Iya, mereka dari Purwokerto jauh-jauh. Yes. Katanya ini musiknya benar-benar apik banget ya. Apik, etnik sekali, tau. Ke apa? Zaman now ya. Zaman now banget nih. Benar-benar. Penglihatan kita ada di lantai 3. Oke, kayaknya kita langsung aja. Mas, waduh, kameramen gimana ini? Luar biasa. Program kita nih sangat insya Allah bermanfaat lah. Amin. Iya, pokoknya jadi buat teman-teman juga yang di rumah pengen digerebek musisi yang digerebek, langsung aja di Instagram musisi Jajar atau di komen di YouTube kita ya. Jangan cuma dimasukin YouTube tuh. Enggak sih. Ini Twitter ya. Dari nama India, INDIA ya. Beda bukan tambahannya lo ya. Itu oh beda. Masih ya. Lain ya. Oke, saya kan ya. Iya. Dari nama sendiri nih, dari nama. Itu filosofinya gimana nih bisa dia filosofi ya? Yes, India benar-benar. Mas Tepong. Yang bikinnya bisa sama Mas Tepong. Wah. Tepong. Iya. Itu sesuatu ya. Itu ada temponya. Beda. India tuh sebenarnya filosofinya enggak kelebihan sih. Apa ya dulu ngambil nama tuh dari tahu India Belanda kan? Oh iya, orang kan enggak pelajaran itu dulu. Itu IPA. Bukan IPS. Oh, IPS. Stang-stang itu ada itu sejarah kelihatan, Bro. Saya ini kuliahnya nyogok. Dulu ngambil dari nama Hindia Belanda, cuma biar lebih terlihat nge-band gitu ya. Kita ambil nama Hindianya, terus huruf I-nya kita ganti G. Biar catchy aja sih, gak ada filosofi yang aneh-aneh. Itu jadinya. Sebenarnya sih waktu itu kita sering bawain lah dulunya tuh lagu tentang nasional. Contohnya? Contohnya goyang demokrasi. Ada kok di YouTube di sini. Oh, sini. Oke, nanti kita jangan goyang demokrasi. Berarti itu pertama kalinya? Itu India pertama kali. India pertama kalinya. Oke. Tapi belum yang ini ya vokalisnya. Oh, belum yang ini. Belum. Mas Tepo. Jangan kaget tuh nonton. Iya. Beneran ya? Oke. Apa namanya? Berdiri? Kapan ya berdiri? Bentuknya kapan sih? 2007. Mulai 2007. Berarti udah awalnya itu namanya bukan India. Awalnya itu namanya Robin Hood. Widih. Ini kayaknya band-band festival ini. Rock. Band yang suka beramal. Oh, berarti dulu apa namanya? Dulu adalah rock ya. Robin Hood ya. Rock. Terus sempat ke pop dan nama Elektra. Terus sempat ke British. Habis itu sempat ke mana lagi ya? Pop dance gitu. Saya dulu ngedance juga masih di YouTube ada di atasan setiap kita ke mall kan biasanya ketemu India dulu kalau di Purwokerto ya. Iya, kalau yang main dance juga. Terus dari 2007 ke 2019 ini udah pernah pergantian personel belum? Kalau 2007 itu berarti sebelum India ya?
Namanya masih apa tadi? Elektra. Robin Hood. Berarti yang personil ininya mana nih yang paling asli? Ini dua nih. Ini dan kuat. Oh, ini dan kuat. Saya di itu. Bukan. Beda-beda. Kita kan anak pang, Bro. Kita anak pang mau beda, Bro. Tapi aslinya sendiri dari mana nih? Kalau teman-teman India nih. Karena ada yang bilang dari tadi kan ada yang DM tam dari Banyumas pikirannya, terus dari Purwokerto, apa dari Purwakarta, apa dari Toli-Toli. Banyak banget versi. Ini klarifikasi nih kita nih. Klarifikasi permintaan maaf. Oke. Dari mana nih? Berarti nih. Kota sih Purwokerto ya. Aslinya Purwokerto. Cuma dari individunya sendiri sih beda-beda ya. Di pojok sana dari Cirebon. Cirebon, Purwokerto asli, luar biasa. Purwokerto asli. Purwokerto luar biasa. Aceh. Aceh? Serius? KTP-nya Ratu. Kameramen kita dari Aceh. Oh ya? Luar biasa. Coba bahasanya gimana? Coba. Iren. Iya. Terus kalau ini? Chiang Mai. Bisa bahasa. Itu Ciamis. Purwokerto. Berarti rata-rata Purwokerto dan kalian ditemukin sama yang Cirebon itu berarti di mana? Dulu kan satu kampus atau satu organisasi? Satu komunitas sih jadinya. Satu partai. Partai. Ternyata mereka 10 jari. Nyalek. Soalnya Dwiki sendiri kan dia salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Purwokerto. Jadi kita menemukannya di sana. Anak kos. Iya, anak kos. Unsut. Saya punya mantan anak situ. Namanya jurusan dan angkatan berapa? Roni, aku tahu sih. Roni. Oh, yang berhubungan itu. Iya. Aduh, gila lu. Iya, makanya teman saya ini udah berapa tahun nih? 30 tahun jomblo selama hidup ya sekarang ya. Kalau tentang apa nih? Lagu. Yang pertama kali Hindia itu apa sih? Satu notasi bukan sih? Ya, yang dalam sama dengan Inggris satu notasi. Oke, sama Inggris. Wow. Apa namanya? Antis. Inggris. Oh, beda. Saya tangan itu. Saya cerita. Beda ya. Oke. Itu dulu berarti pertama sama kali si Inggris nih yang satu notasi itu ya? Oke. Gimana lagunya? Nyanyi. Satu atau dua. Beda. Saya suka lagi itu. Enggak bisa. Joeli. Gimana nih? Joeli. Di pemain anjing aja lo. Oi, belakang dong. Aku sih. Satu notasi itu siapa yang songwriternya di sini? Songwriternya siapa nih? Dua. Oh, Dwiki sama Aga. Oke. Jadi ceritanya tuh waktu itu Dwiki kirim lirik ke aku, terus tapi belum ada notasi nadanya nih. Terus udahlah cobain. Jadi Dwi kayak gini. Oh ya udah. Dan gitu doang sih. Simpel ya. Sebentar kok, paling cuma berapa jam ya? Sejam cari notasi. Jadi ini udah jadi. Jadi waktu dari itu bikin drumnya. Bikin drumnya yang lama ya. Proses apa namanya? Jadi sampai record dan apa namanya sampai buat kalian udah ini kan udah ini album ya kayaknya. Mau album mau rilis. Album Maret. Ya? Oke, okay. Itu berapa lama itu sih satu notasi itu? Sebenarnya kalau satu notasi sih sebenarnya ini ceritanya panjang sih, jadi dari panjang cukup nggak kira-kira? Nggak, gitu dong. Cuma 5 menit ini. Kita sudah banyak cutnya. Jadi kebetulan berapa tahun yang lalu? Dua tahun. Jadi prosesnya satu notasi itu dikumpulkan dengan lagu yang ada di album kedua kita nanti ini di Maret yang kita rilis itu prosesnya 2 tahun. Pengumpulan materi 2 tahun akhirnya, tapi untuk recording cepat kita cuma sebulan 8 lagu kelar, lagi proses mixing dan Maret insya Allah rilis. Wah, prosesnya 2 tahun.
kita doain tuh Maret besok tuh ya. Maret. Album perdana, album kedua. Wah, ini dia. Keren banget nanti ya. Nanti kita ini deh launching, kita datang deh ya. Wah, amin. Iya, iya. Datang dulu ya. Pi dapat juga ya. Grup launching. Iya dong ya. Maaf bro. Nanti IO-nya siapa? MC-nya dari kita loh ya. Selama ini kan udah berapa tahun berarti dari 2007 ya? Itu pergantian nama berarti si Hindianya sendiri. Nama Hindia berarti udah berapa tahun tuh kalau India dari 2014. 14. Bingung ada. Lo nggak bisa gitu lo. Oh, yang sama saya yang tahu. Apa-apa nih? Kita udah sepakat 2012. Yes, oke. Zaman apa namanya? Baru masuk kuliah. Oh, kayak kiamat berarti ya. Dari kalau apa tuh? Oh iya, kayaknya. Sukumaya. Berarti pengalaman perform nih paling menarik di mana nih selama 2012 nih, selama pas dari nama India. Nama India ya yang paling menarik sih. Kalau aku sih di Bali waktu itu. Pernah di Bali juga? Di Bali juga. Waktu opening opening SEA Games apa ya? Asian Games something gitu. Iya. Di Bali waktu itu. Wow. Capaian yang luar biasa ya. Kalau Mike Miss nih, di mana biasanya cewek ini punya yang paling berkesan ya enggak? Barangkali kan make up-nya lama. Iya. Hujanan. Waduh. Kalau enggak apa namanya ada cowok fans yang benar-benar fanatik sekali. Langsung malu gitu ya. Aduh. Enggak kena. Pasti bola. Iya. Emang lu mati lampu set. Oke. Jadi momen yang paling seru, yang paling aku ingat tuh tiba-tiba ada fanbase cewek nih. Oke. Ketemu terus kayak, "Mbak, boleh jembel pipinya enggak?" Cewek gitu kayak. Oh, lucu banget. Jembel itu artinya ada di bawah. Oh, cewek atau cowok? Cewek. Berarti apa namanya? Kalian ini kan alirannya berarti folk ya? Folk rock. Oke. Terus influence kalian siapa nih kalau dari luar, terus kalau dari Indonesia siapa? Kalau luar sih kita lebih ke Sigurus, Of Monsters and Men ya. Wow. Islandia juga. Tetangganya Sigurus. Tidak. Jadi selama 2 tahun 3 tahun ini kita di kalau tidur, makan, di toilet dengerin itu terus. Jadi sampai gitu. Iya sih kayak merasuki ya. Merasuki TV luar biasa. Dengerin untuk dengerin itu macam-macam lagu gitu. Coba kalau yang aplikasi mulu itu Tantan. Apa benar Hindia itu adalah seperti badan suara? Nah, ini pertanyaannya. Gitu. Menurut saya sih beda, menurut saya pribadi. Menurutmu beda? Beda. Ya udah dari namanya aja bara suara. Iya. Ini Hindia. Sama dari mana soalnya juga ya? Iya. Enggak juga. Terus aku bingung, emang dia ya? Terus ayo kemarinnya bukan bara suara. Bisa ya sebenarnya sih nggak tahu yang mungkin ya pendengar masing-masing atau mungkin bara suara sama influencer sama orang Tapi bener juga salt influence. Tapi memang dari ini aja beda ya. Iya. Kalau menurutku memang identik folk rocknya itu vokalisnya menurutku. Iya. Iya. Yang sekarang ya. Dapat gitu ya. Iya Mbak Ignis. Coba bisa nyanyi sekarang. Ignis. Ayo kamu rasa. Iya Ignis beda mobil. Halo. Tinggiin. Oh iya benar. Tapi. Benar-benar Pak. Yes. Oke. Jika sebuah lagu hanya satu notasi, maka tak ada nada yang sumbang.
jika sebuah lagu hanya satu notasi, maka tak akan ada hidup yang berkelombang. Lihat di YouTube. Karena si Hindia juga punya apa channel YouTube apa namanya? Hindia Official. Luar biasa. Subscriber sekarang masih banyak mereka. Wah, hanya dari. Tapi yang nonton banyak kan. Tapi aku jujur pas awal tahu Hindia ini pas dari Kopla Story, Mas. Oh iya benar itu. Iya. Yang aku ada lihat video-video lucu. Yang baru dan Kades. Kades ya. Lurah. Iya. Lurah. Iya. Langsung ternyata. Cinta ya. Ya, aku ingat dari palurannya aja betul kilo. Jadi sekarang juga si Hindia ini lagi tour ya, katanya lagi di beberapa kota ini ya di Alhamdulillah. Indonesia. Alhamdulillah dipercaya untuk menjalani beberapa titik. Mantap. Titiknya di mana aja tuh? Selain dari Semarang, mana? Ada nggak luar-luar? Mungkin Jawa Barat atau Jawa Timur dan lain-lain? Jawa Tengah sih. Sementara Jawa Tengah. Insyaallah sebelum launching kita mampir ke Malang kalau jadi. Yes. Amin. Launchingnya tadi Maret ya? Maret. Tanggal 22. Oh, mau dibikin acara nih? Iya dong. Oh, harus dong ya. Harus. Emang gitu nih. Panggungnya 200 kali 100. Wow, luar biasa. Jati mentor. Heaven Jet aja kalah. Kalah. Gak ada yang di Indonesia punya panggung segitu. Heaven Jet mati, teratak gak? Kalau kalian ini kan di dalam satu, ini pertanyaan dari netizen juga sih sebenarnya. Ini rasa ya. Jadi kalian kan ini kan ada vokalis cewek nih, apalagi kalian ini apa namanya di dalam band pasti namanya vokalis cewek, pasti kalau kita tahu ini biasanya ada cinta nih. Kira-kira ada cinta nggak di dalam Hindia ini? Aduh. Banyak kan gitu ya. Ayo. Ini dong. Keluarga. Harta yang paling berharga adalah keuangan. Wanita. Tata Vanessa ya. 8 juta jadi 25 juta. Udah gak musim sekarang. Gak usah bawa-bawa gitu ya. Sekarang musimnya Hotman Paris. Iya. Ayo. Cinta ya terhadap keluarga Hindia inilah gitu ya. Iya. Tata ya. Paling berharga. Yes. Hindia. Mantap. Berarti itulah tadi yang udah dijawab ya. Cinta sebagai keluarga. Cinta sebagai keluarga, bukan cinta untuk yang lain-lain. Cinta atau nafsu kalau yang lain-lain. Janganlah. Lokasi kita dekat. Nah, ya, itu di hidupnya bukan sama kita nanti. Ya, sama 86 lah. Apa bisa infonya? Samping Sunan apa sih? Oh, itu di Santa Syariah. Oh, Pras Manan. Iya. Oh, dekat. Haji Ismun. Dekat sekali. Lu misalnya sih kan di depan terminal itu. Bonjir. Kalau kalian udah pernah nyobain makanan di Semarang nih? Belum. Wah, nanti makanya itu apa? Kalau menurutmu paling enak apa di Semarang? Apem. Iya. Apem. Benar juga ya. Iya, ada. Oh iya. Minuman juga kan Semarang juga banyak dari makanan apa? Dan minuman ya. Banyak putih. Yes. Terus apa? Cahaya saset? Cahaya saset ada. Menolak angin. Iya. Oh iya. Cahaya saset. Yeah. Oke, okay, mungkin kita agak ke lebih ini deh ya, ke depannya deh ya. Harapan ke depan buat teman-teman Hindia nih, untuk Hindianya sendiri apa? Mungkin dari lu bro, Sandi. Ke depannya lebih banyak perform. Banyak tur. Amin. Semoga produksi musik yang kita bisa langsung ini, karena ini keren banget ini. Luar biasa. Di sponsor deh ya. Harus tuh. Iya, biar dibikin tur-tur di apa agendain lah. Wah, luar biasa. Bisa band-band kayak gini nih, Jawa Barat juga luar biasa nih. Oke. Harus. Kalau dirimu Mas, fanbase kita tambah besar, tambah banyak. Hindiana. Oh, Hindiana. Mungkin Semarang belum ada kayaknya yang terdaftar ya. Kita nanti yang buat. Hindiana, Semarang. Beda. Ketuanya. Langsung diresmikan tadi. Ketua Hindiana, Semarang. Resmi.
resmi. Langsung pokoknya kita buat nanti ya BSK. Ya, langsung siap. Saya namanya Ayit, ketua chapter Hindia. Yes. Ya, saya ketua chapter dari Gunung Pati pokoknya. Banyak langsung sapangnya kita. Terus kamu sendiri apa nih Mas? Harapan ke depannya untuk Hindia? Saya lebih ke solid ya, ke solid. Amin. Terus, amin. Solid lagi. Ayu. Ayu solid. Amin. Solid ya, konsisten ya. Naik terus lah. Ya. Wah, naik. Ke fly ini berarti. Naik, kita berarti naik. Oh, ya. Yang penting naik ya. Oh iya. Jadi manggung selesai jam berapa naik malam? Jam 9. Jam 9. Liquid abis ini ya. Ditraktir sama ketua baru. Pengennya aku bisa bahagia dunia akhirat bersama teman-teman. Salam. Yeay. Banyak. Salam kita banyak. Iya, udah. Ya, 10. Oke, kalau Inti sendiri. Inti. Harapan aku sih apa yang dicita-citakan sama anak-anak, apa yang diharapkan sama anak-anak bisa terkabul sama Allah, bisa dijabah sama Allah. Amin. Anaknya berapa? Nah ini nih. Bukan gitu. Bukan aus. Ya tapi aslinya punya gak sih? Udah punya? Udah dong ya masa, itu mau usah tit ah. Kalau belum punya kan saya langsung telepon ibu. Nama, itu udah dapat. Langsung bilang, saya mau Alis. Ibunya dia juga mau punya mantu ele-ele. Anda gak ada. Kok Alis menggalik ya? Namanya juga komedi. Ya kalau saya inginnya kayak apa band-band legend gitu apa. Terus buat apa? Kardes kayak kardes gitu kita sampai tua gitu soalnya terus sampai kebenaran amin. Karena karya adalah termasuk investasi ya. Investasi terbesar itu adalah karya. Dan harapan kalau menurutmu Tam? Kalau aku semoga ini deh ya apa namanya bisa lebih keluar lagi Indonesia lah pokoknya. Karena ini karyanya luar biasa gitu ya. Amin. Iya, luar biasa. Mungkin kalau semalam juga ada folknya. Ada gitu. Folknya. Tiap-tiap kota itu ada folknya. Tapi ya, dia punya warna sendiri. Warnanya apa? Warnanya kayaknya sih biru renda-renda. Iya. Hashtag warna sama hashtag satunya apa? Seperti macam-macam. Ya itu di yes. Okay. Di sini. Berarti yang bakal keluar itu adalah albumnya. Yang bakal mau dibawain kira-kira setiap manggung itu apa sih lagu-lagu? Kalian selain satu notasi, warna mereka ada satu lagi tidak semua laki-laki. Tidak semua orang berjuang hingga akhir. Kita pertanyaan terakhirmu apa nih? Mungkin pesan-pesan atau apa? Kalau pesan dari astaga, ini masih perjalanan loh. Kalau saya ngomong pesan terakhir nanti nggak ada itu fansnya yang cabang kemar. Ada cabang timurmu nggak bakal? Iya, bakal dikoordinir nanti. Karena kita punya komunitas kuat di Semarang. Komunitas penyet. Terbalik. Kita dari 2 double nih. Wah, seneng banget tadi Semarang. Pokoknya nanti yang lihat Semarang di video pas ngedit. Suka langsung asik. Dijung terus muka vokalis Semarang. Yang ini. Oke. Dari Romero juga kayaknya mirip ya. Jadi dari Manchester. Kalian kan pasti ini sebagai udah musisi lah ya. Termasuk senior itu. Apalagi misalnya kalian sambil punya kerjaan atau usaha, itu mengatasinya bagaimana buat teman-teman yang masih menjalani mungkin ya musisi ya, yang pastinya susah karena masalah itu tuh kadang susah gitu ya. Strategi apalagi gimana solusinya? Yang jelas satu sih cari partner dan teman-teman band kamu tuh yang satu visi sama satu misi. Wow. Jadi mimpi. Satu mimpi. Jadi kalau tanpa itu kayaknya enggak bakal jadi sih. Itu dulu yang pertama sih kalau partner.
partner yang bener-bener gitu. Solid. Luar biasa. Oke. Coba berapa tahun? 6 tahun. Jadi kita agak sama. Jodoh nih. Saya masih normal. Oke, sebenarnya nanti dia bisa main ke musik jengjreng ya nanti ya. Iya, studio kita lain di sana. Kita lain di sana dan pasti kalau misalnya mereka buat album launching, kita janji datang ya. Jangan janji. Karena janji adalah sebuah apa ini? Kalau akta catat, kamu nggak bisa. Aku tuh direkam. Aku nggak melekat. Kalau ini bisa. Itu bukti otentik ya. Kalau kamu ini bahaya. Pokoknya kalau dari saya pribadi, sukses terus buat teman-teman dari ini. Yes. Dan juga tadi solid. Yes. Terus semakin masjid, masjid ya. Masjid, masjid. Dan dikenal semua untuk para Indian, Indian. Saya sendiri salut kan. Dari lokal. Saya padahal kan dari Cirebon nih. Mau bikin band dari dulu. Oh, belum sampai. Sama kayak kita dulu ya. Kita dulu sempat ke Purwokerto lo ke Gora Voice dulu. Ya dulu. Voice ya, Voice. Kita dulu main bareng itu Billboard ya. Oh, teman-teman Billboard juga. Iya, Gadi. Juga itu ya. Kita foto bareng kita dulu. Iya dulu waktu di supermarket sampingnya itu kan. Luar biasa. Dua double kayak gitu. Heeh. Jadi yang masuk apa namanya tangkap. Kita kan kalau enggak tangkap ya redaksian. Luar biasa. Indonesia tuh punya banyak musisi dan pasti ini musisi yang luar biasa juga yang harus kita support karya-karyanya. Jadi support karya lokal ya. Iya, kita harus support karya lokal. Bahasa ngapaknya sih support local movement. Yes. Mantap. Okay. Dan ada pesan-pesan terakhir dari teman-teman India? Mungkin pesan-pesan dari kakak vokalis mungkin pesannya apa terakhir deh buat yang ada yang nonton kita? Pesannya sih sama peace, love, and go. Acara jamu tuh. Misalnya cinta. Apa tuh? Cintailah kita. Cintailah kita. Ya. Biar kalian mencintai karya kita juga. Dan terakhir-terakhir, ngapain sosial media teman-teman India? Oke. Instagram ada India Music. India Music. Dan website-nya dari. Oh ya, website indiamusic.com. Wow. Luar biasa. Dan apa namanya terima kasih sekali lagi ya udah apa namanya boleh bertamu dan menggerebek di sini bro. Mereka bakal mau perform lagi nih. Iya, bentar lagi mau perform, jadi buat teman-teman langsung aja kalau apa-apa yang dikerjain. Benar ya. Jadi kita bukan akun kumpul kebo ya. Namanya teman-teman musisi yang pengen kita gerebek langsung aja kontak di bio-nya Instagram Musik Cingcringnya. Iya benar ya. Pasti kita enggak gerebek. Oke. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata. Terima kasih buat India. Ya, saya Tama dan saya Aib, sampai ketemu lagi di Gerebek Musisi. Oke, sip. Itu rekam enggak tadi? Enggak.